juga ya guys ya, ada rumahnya Naruto di Sakura. Wah, sebaiknya kita harus cek sama-sama nih guys. Kita lihat apakah sama persis dengan yang ada di filmnya Naruto, teman-teman. So, kalau gitu langsung aja ya kita dandanin Sakuroninya jadi Naruto, guys. Jadi kali ini aku akan pakein bajunya ninja seperti Naruto. Nah, tapi warnanya kayak rambutnya rambutnya bajunya ya guys ya, warna orange saja. Nah, seperti ini teman-teman, tinggal model rambutnya nih. Kayaknya yang mirip itu yang mana ya teman-teman ya? Coba kalian lihat deh, nomor 17 sama nomor 20 nih guys. Kayaknya 20 aja kali ya guys ya. Tapi warnanya kuning ya teman-teman ya. Nah, ini udah warna kuning nih guys. Oke, kalau gitu warna matanya kita ganti aja jadi warna coklat aja ya teman-teman ya. Sip deh, ninja Sakuroni asik. Tapi kali ini Sakuroni mau jadi Naruto nih guys. Naruto Uzumaki jadi Sakurani. Kita gantiin aja jadi siapa ya teman-teman? Kayaknya kalau Sakurani bebas aja lah ya guys ya. Aku gantiin aja jadi yang cute. Nah, yang nomor 7 aja guys. Tapi warnanya kita ganti warna merah aja teman-teman, dan perpaduan yang ini warna pink. Nah, oke. Tinggal model rambutnya, aku pengen model yang baru aja guys. Yang ini nomor 33 favorit banget teman-teman. Warnanya kayaknya warna hitam aja guys rambutnya, dan nggak usah pakai aksesoris yang ini ya guys ya. Tinggal pakai jepitan aja. Oke. Sudah cukup teman-teman. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Nah guys, ini dia ninja Naruto di Sakura alias Sakuroni. Ayo kalau gitu, ninja enaknya pakai apa ya guys ya? Nggak usah bawa apa-apa. Hai Sakura. Hah? Sakuroni, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu panggilnya Sakura? Ya kamu kan temennya Naruto. Hah, Naruto? Emang kamu Naruto? Kamu kan Sakuroni. Anggap aja aku jadi ninja Naruto. Naruto Uzumaki gitu loh. Sakuroni, kamu pernah ngasih nonton? Iya sih, pernah nonton animasinya. Terus kenapa kamu manggil aku Sakura? Lah kan nama kamu Sakuroni. Oh iya iya. Iya, karena aku suka sama kamu. Cila. Ah, kamu mah yang bercanda mulu. Iyalah emang bercanda, ngapain serius sama kamu? Kamu tuh yang nyebelin banget. Yaudah, udah, terus sekarang mau kemana? Kamu mau ngajakin aku lari-lari? Sakuroni, ngapain sih kamu pergi-pergi? Ya abis kamu ngajakin aku lari-lari? Ya enggak loh, gini loh, aku kan udah pakai baju ninja nih. Terus apa? Jangan diajakin terbang gitu dong. Aku itu mau ajakin kamu ke rumah aku. Lah rumah kamu kan di sana. Ya justru itu, karena di Sakura itu ada rumahnya Naruto. Oh ya iya. Coba 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 Sakuroni, aku pengen lihat mana ID-nya. Sebentar sebentar sebentar. Aku search dulu ID-nya ya. Jadi teman-teman, untuk ID pertama ini direkomendasikan oleh Sukarse. Sukarse, katanya kak tolong review dong kak rumah Naruto. Nah ID-nya itu 8516 guys. 2322238314 teman-teman, coba kita lihat. Ini dia Naruto House 726. Wah, ini dia yang buat teman-teman. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah buat dan rekomendasi pastinya. Oke, kita langsung like guys. Jangan lupa like ya teman-teman sebanyak-banyaknya. So, kalau gitu guys, kita langsung ke rumah Naruto ya teman-teman ya. Naruto yang ada di Sakura ini jaraknya 400 meter. Dan kali ini karena menjadi ninja teman-teman, jadi nggak perlu lah ya pakai mobil. Sakura nih, sang Sakura. Emang bener ya guys ya, kalau misalkan Sakura itu temennya Naruto ya teman-teman. Coba kalian yang tahu komen ya guys ya. Karena kalau misalkan bener guys, cocok banget mereka berdua ya guys ya. Pas nih, ninja Sakuroni dan Sakurani guys. Tapi kali ini guys, aku tuh penasaran loh, kenapa bisa ya di Sakura itu ada rumahnya Naruto ya guys ya. Ceritanya Naruto tuh kayaknya berkepanjangan ya temen-temennya, bahkan udah sampai menikah ya guys ya. Sakuroni aja sama Sakurani belum menikah temen-temen. Kayaknya kalau dia itu seru banget ceritanya ya guys ya, sampai udah punya anak loh setahu aku loh temen-temen. Dulu ya guys ya, aku tuh sering banget tonton di TV, kalau nggak di Indosiar, di Trans TV gitu loh temen-temen. Jadi curhat. Aku seru banget filmnya guys, karena kan dia ninja terkuat ya. Aku sih nggak tahu sih sebenarnya di ceritanya Naruto itu sampai sekarang gimana kisahnya guys. Wah, sampai aku tidak sadar guys, itu dia patung Naruto. Oh my god, yuhuu, akhirnya kita sampai Sakurani. Kamu harus melihat rumah aku di Sakurani. Wah 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 wah, wah. Kerennya banget banget guys.
ya. Eh, itu patungnya beneran Naruto. Iya bener. Ih, keren banget. Pis, pis, pis gitu loh guys. Ya ampun. Ayo, ayo. Kalau gitu kita masuk guys ya. Kita masuk ke dalam rumahnya Naruto di versi Sakura. Wah, lihat teman-teman. Karena ini anime Jepang ya teman-teman ya. Sebenarnya nyebutnya itu anime atau manga Jepang sih guys. Coba kalian yang tahu ya guys ya. Yang merasa wibu teman-teman ya. Kalian coba bantu ya guys ya. Animasinya ini sebenarnya bacanya apa guys? Anime, anime atau apa teman-teman? Eh ini kan TV-nya Naruto ya. Terus ini apa nih? Oh ini lemari-lemarinya. Oh ternyata Naruto juga punya lemari ya teman-teman. Wih ada Sakura. Pantes kamu cantik. Cila. Kenapa kamu nyanyi Sakura nih? Gak apa-apa. Kamu emang gak tau lagu itu? Ya gak tau aku lah. Udahlah, ayo fokus, fokus dulu. Ya, ya, ya. Wah, guys. Ini di dalam rumahnya Naruto. Wah, ada sofanya dua. Ada meja makannya. Ini ada rak buku ya. Cantik banget. Estetik banget tuh, teman-teman. Eh, ini apa nih kamarnya nih? Wow, keren sekali. Sakura nih, lihatlah. Aku bisa tidur di sini. Wih, asiknya. Cocok banget sama warna bajunya ya teman-teman, warna orange. Gimana? Bagus kan kamar aku? Ih, kamu bikin aku iri aja deh Sakura nih. Bagus banget tuh, ada rak bukunya juga. Iya dong. Keren kan? Coba lihat yang lain ya. Ini kayaknya ada kamar lagi. Apaan ini kamar? Mas, kamu kok suruh tidur di luar? Ya enggak sih sebenarnya. Coba lihat dulu nih. Oh, ini dapurnya, ada magicomnya. Nah, ini ada ruangan lagi. Coba kita lihat ya ruangan apakah ini? Oh, ini toiletnya, guys. Oh, ini bak mandinya Naruto loh, teman-teman. Ada kacanya juga. Ada tempat duduk kecilnya juga loh, teman-teman. Sama ini klosetnya ya. Coba kita lihat keliling-keliling dulu nih. Ya ampun, aku tidak menyangka sebagus ini loh, teman-teman. Coba kalau gitu kita keluar ya, guys ya. Wah, ternyata Naruto juga punya sepeda ya, teman-teman ya. Ayo Sakura nih. Kamu mau aku gendong nggak? Ah, gimana caranya? Kayak gini dong. Tuh, ayo sini. Cie, cie. Seru semilik berdua nih. Aduh, kamu so sweet banget sih, Sakura nih. Iya dong, demi kamu gitu loh. Lihat-lihat ke dalam sini. Ini apa nih? Ya, ternyata hanya tipuan semata, guys. Itu jendelanya ya, teman-teman ya. Oh, tapi di atas itu bisa ini, guys. Kayaknya ada ruang lagi deh. Coba nanti kita naik ke atas sih teman-teman ya. Tapi Sakura ini dan Sakura ini akan keliling rumahnya dulu guys. Karena aku mau lihat ini teman-teman. Wah, ternyata halaman belakangnya terlalu luas ya guys ya. Sampai istilahnya terisi oleh pohon-pohon saja teman-teman. Oke, kalau gitu aku mau naik ke atas. Ayo Sakura nih, kamu ikut aku ya. Melompat. Wah, saking jadi ninjanya ya teman-teman ya. Langsung lompat loh. Wah, langsung terbas-terbas anginnya. Bables anginnya. Eh, salah. Kayak iklan aja ya guys ya. Aduh, aduh. Kok bagus banget teman-teman. Ini dia patung Naruto yang pertama aku lihat di Sakura guys. Wow, asik banget tuh teman-teman. Wih, keren banget. Ini dia lambang apa guys? Ayo coba kalian yang tahu lambang apa. Sayangnya Sakura ini gak kelihatan lambangnya ya teman-teman ya. Tapi sih rambutnya hampir mirip. Cuma warna kuningnya kenapa kayak gini ya guys ya. Kalau Sakura ini kayak ada warna hijau-hijaunya gitu ya teman-teman. Padahal aku udah ganti warnanya warna kuning loh guys. Nah kalau ini jaketnya sih sama warna orange. So kalau gitu keren banget ya guys ya ini Naruto-nya. Dan sekarang Sakurani dan Sakurani akan pergi ke satu tempat lagi guys. Jadi Sakurani, aku akan traktir kamu ke tempat yang istimewa. Apalagi Sakurani. Nih ya aku search ID-nya ya. Jadi teman-teman setelah dari rumah Naruto untuk bangunan yang kedua ini direkomendasikan oleh Elvina99chan. Katanya ada taman estetik loh kak di tengah laut. Coba kakak lihat. Nah ID-nya itu 24162929054304 guys. Coba kita lihat. Ini dia taman estetik di tengah laut Elvina_99chan. Wow, yang buat sama yang komen sama teman-teman. Baiklah kalau begitu terima kasih loh. Ayo kita like. Dan kalau dilihat guys, wah jaraknya jauh sekali guys. 1000 meter ini mah. Biasanya kalau 1000 meter ini kalau nggak di Lohos ya di Wagyu guys. Coba kita langsung aja ke Wagyu ya. Nah sudah di Wagyu teman-teman. Wah deket banget, 100 meter.
sama-sama. Lihat dong. Wow, kerennya. Indah banget teman-teman tempatnya. Ayo kita lihat lagi ya, guys ya. Yuhuu, ini ada gelembung-gelembungnya loh teman-teman. Ataukah ini gelembung bubble gitu? Wah, ternyata ini tempat makan, guys, kayak taman gitu. Benar-benar taman estetik loh teman-teman. Wah, guys, 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 ini keren banget loh. Ada pelanginya. Eh, Sakura nih. Coba sini, sini, sini. Kamu deket ke sini. Kenapa emangnya? Eh, bisa langsung prosotan ke situ, guys. Berarti kalau prosotan ke situ nanti jatuh dong, guys. Mendingan aku mau foto aja deh sama mereka bertiga deh, guys. Eh, maksudnya bertiga sama aku, teman-teman. Fotoin aku ya, guys ya. Ini cantik banget tuh pelanginya ya. Siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Yeay, sudah difoto, guys. Asik banget nih. Bagus banget ya, teman-teman. Tamannya lihat deh. Banyak bunga-bunga dan ada prosotannya di sini. Tapi aku nggak mau terjun dulu deh, guys. Takutnya nggak bisa. Ini lagi mendarat lagi. Wah, ini dia nih. Tapi di sini tempat duduknya cuma bisa buat sendiri, teman-teman. Cantik banget ya. Wah. Oke, kalau gitu, nah ini dia nih, so sweet untuk berdua. Sakura nih, cepatlah duduk di sini. Oke, cie-cie. Romantis banget. Sakura nih, cepatlah makan dan minum karena kamu sudah menemani aku menjadi ninja Naruto hari ini. Jadi aku mau berterima kasih. Sama-sama ya, Sakuroni. Aku juga senang kamu jadi pahlawan kesiangan. Maksud kamu apa? Ya enggak, maksudnya jadi pahlawan di hidup aku. Cie. Ya udah deh kalau gitu, biarkan mereka berdua saja ya, guys ya, menikmati makan siang, teman-teman. So kalau gitu, aku senang banget nih bisa review beneran rumah Naruto dan melihat taman estetik di dekat Wagyu, guys. So kalau gitu teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Pokoknya terima kasih buat kamu yang sudah buat bangunannya dan rekomendasiin. Jangan lupa ya, guys ya, like video ini kalau kalian suka, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Ani Nuga pastinya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ani Nuga selanjutnya. Bye bye.